Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Pedro Autocar, channelnya mobil-mobil bekas wong Solo ya bosku. Kali ini di depan saya sudah ada mobil Toyota Innova Venturer tahun 2018 ya, warnanya putih, transmisi automatic bermesin diesel. Nah, nopolnya B, B-nya Bekasi ya, Bekasi. Terus ini pajaknya panjang bulan 9. Nah, seperti apa kondisinya nanti akan saya jelaskan secara detail, kondisi eksterior, kondisi interior, terus kondisi mesin, sama estimasi pajak, harga dan lokasi. Nomor HP saya nanti akan saya sebutkan semuanya ada dalam video ya bosku ya. Jadi simak terus videonya sampai selesai, jangan dipercepat, jangan di skip-skip biar Anda tidak ketinggalan mobil, info mobil bekas yang ada di depan saya ini. Nah, oke, seperti biasa ya, saya mulai dari depan dulu. Untuk kondisi headlamp, ini headlampnya ini masih original ya, original, terus bening ya, tidak menguning. Terus ini tidak ada retak-retak ya, tidak ada pecahnya ya, semuanya mulus ya, bening, ini tidak menguning. Terus untuk fog lamp juga sama, lampu kabut ini bening tidak menguning, sama lampu sennya juga utuh ya, tidak ada yang pecah. Pinggir-pinggirnya ini tidak ada baret, garnish chrome ini juga masih mulus ya. Terus untuk yang bawah ini ada sedikit goresan kotor ini bosku ya, ini tidak terlalu parah, semuanya mulus. Untuk sensor yang depan kiri juga masih aktif. Cross gap antara fender dan bumper ini rapat presisi ya bosku ya. Ini. Terus gap antara kap mesin sama fender juga presisi rapat ya. Terus kita lihat grill depannya. Grill depan ini juga masih utuh ya. Tidak ada yang patah, tidak ada yang retak. Semuanya utuh bosku ya. Terus krom-kromnya ini juga masih mulus ya. Emblem Toyotanya juga masih utuh, masih mulus ya, tidak ada yang luka. Oke, garnish chrome cuma ada goresan dikit ya. Nah, secara keseluruhan untuk bumper depan ini masih bagus ya bosku ya, masih original. Nih, tuh kita lihat lampunya juga masih original. Oke, terus untuk ban kiri depan juga masih tebel ya bosku ya, masih tebel. Terus kondisi velg ini juga masih original, bawaannya ring 17 ya. Terus untuk usia ban ini 2021 ya. Inner fender ada dua untuk yang depan nih. Oke, terus untuk kaca kiri ini masih original Toyota. Untuk kaca depan juga masih original Toyota, belum pernah gantian. Terus kaca yang depan ini juga masih utuh ya, tidak ada yang baret, retak, nitik, tidak ada. Oke. Terus untuk karet-karet utuh semuanya bosku, sama wipernya ya. Ini masih original. Terus untuk cover spion nih masih original juga, lampu sen di spionnya juga masih aktif. Terus untuk karet pelipet kaca ini kita lihat ya. Nih. Ini masih originalnya bosku ya. Jadi karet terus dilapisin sama chrome. Nih. Kacanya juga masih original Toyota sampai belakang ya. Nah, dan ini kaca yang belakang penumpang juga masih originalnya bawaannya. Nih. Kita lihat bosku ya. Gekleti. Nih. Terus untuk handle-handle pintu nih, ini juga originalnya bosku ya. Nih. Oke. Terus body kit bawaan ya. Nah, untuk pintu-pintu ini bebas dari insiden, semuanya masih original. Terus untuk ban sebelah kiri belakang juga masih tebal sekali. Kondisi velg juga masih original, tidak ada yang pecah, retak tidak ada, cuma goresan-goresan ya di pinggirnya ini. Terus
usia ban juga masih muda, 2021. Untuk inner fender ada satu yang belakang. Terus gap antara fender dan bumper kita lihat masih rapet ya, presisi. Oke. Terus untuk lampu stop lamp juga masih original bawaannya. Nih, tidak ada yang pecah, tidak ada. Ini masih bening, tidak menguning ya. Nih, emblem Innova, emblem Toyota, dan emblem Ventura juga masih ada semuanya. Terus garnish-garnish chrome juga masih mulus ya. Terus untuk kaca yang belakang juga masih original Toyota. Terus untuk sensor parkir yang Ventura ini ada 4 titik ya bosku ya. Nih, 4 titik. Terus secara keseluruhan untuk bumper yang belakang semuanya masih bagus ya. Terus kita lihat dari sisi kiri, tidak ada nat-nat atau cat yang bergelombang, tidak ada. Mantap pokoknya. Terus untuk stop lamp yang kanan belakang juga masih original bawaan, bening ya. Ini bening, tidak menguning. Terus tidak ada retaknya, nyaris masih bagus ya. Gap antara fender dan bumper sebelah kanan juga rapet, presisi. Terus untuk ban sebelah kanan belakang juga masih tebel ya bosku ya. Ban kanan masih tebel. Terus kondisi velg tidak ada yang retak, pecah tidak ada, cuma gurisan-gurisan dikit ya. Terus usia ban juga sama, 2021 ya. Terus untuk handle-handle pintu sebelah kanan belakang sama depan juga masih original ya. Untuk talang air yang sebelah kanan juga ada dua, yang kiri tadi belum tak sebutkan, lupa, juga ada ya bosku ya. Nah, ini saya pastikan untuk kaca yang kanan kecil sampai belakang sana juga masih original, belum pernah diganti sama sekali. Karet pelipat kaca juga masih original ya. Terus untuk ban sebelah kanan depan juga masih bagus. Terus kondisi velg cuma kotor aja bosku ya. Kondisi velg juga masih original, tidak ada yang retak, tidak ada yang pecah, tidak ada. Cuma kotor. Terus kondisi inner fender juga masih utuh. Yang depan ada dua ya inner fendernya. Terus untuk headlamp sebelah kanan depan, headlamp kanan depan juga masih original, original total ini. Terus lampu ini bening, tidak menguning ya bosku ya. Nah, ini. Terus untuk lampu kabut sama lampu sen juga masih utuh, bagus ya. Nih, cuma kotor aja ini, tidak ada yang pecah sedikit pun. Terus sensor depan yang kiri juga masih aktif. Nah, kita lihat dari sisi kanan bumper depannya. Oke. Nah, untuk kondisi eksterior ini saya pastikan tidak ada yang perlu di repair lagi, semuanya masih utuh, masih bagus ya. Jadi tidak ada PR lagi untuk kondisi eksteriornya. Terus kita lihat nih untuk interiornya seperti ini. Joknya ini original ya bosku ya, joknya original. Terus apalagi ya, kita ke door trim dulu. Nah, door trimnya juga masih original nih. Ini kelemahan Innova Reborn, Innova Ventura ya, ini kena keringat dikit gitu ya, cepet kotor ya. Terus untuk tombol power window, electric mirror sama spion detect ada di sini. Terus untuk sealer-sealer pintu ya, sealer pintu ini masih bawaannya, sama nat-nat juga ya, masih original, tidak ada yang di repair, ditambahin atau dikurangin tidak ada ya. Terus untuk door trim ini tidak ada yang pecah ya, door trimnya terawat, cuma kotor aja pemakaian. Terus ini untuk sensor depan ya, sensor depan dan parkir ini. Oke. Terus untuk yang bawah airbagnya juga masih ada, engine start stop, jadi tidak perlu pakai kunci, kuncinya ditaruh aja ya. Nah, untuk karpet dasar ini bawaan ya, bawaan Innova.
Terus pedalnya ada dua, gas sama rem. Ini masih bersih bosku ya, tidak bekas banjir, tidak berkarat. Terus untuk karet-karet yang dalam ini juga masih utuh ya, masih kenceng. Oke. Terus engsel-engsel pintu yang belakang juga masih bawaannya, tidak ada bekas kunci bongkar, tidak ada ya, belum pernah ini bongkaran. Nah, terus tak liatin yang belakang dulu. Nah, untuk jok yang belakang captain seat ya bosku ya, pisah sendiri-sendiri ya untuk joknya, sekelas Venturer. Terus untuk plafon, ini plafonnya bersih, terawat, tidak berserabut, tidak amburadul ya. Terus ini lampu kabin yang tengah juga masih nyala ya, masih bagus. Untuk kisi-kisi AC juga masih utuh. Terus ini tempat tataan minum, terus TV penumpang, TV konsol juga masih aktif ya. Terus ini untuk tempat cas ya, tempat saya juga masih fungsi. Terus untuk karpet dasar ada satu. Terus door trim yang tengah juga terawat ya, ini terawat, tidak pecah, tidak ada yang rusak, tidak ada ya. Untuk sealer-sealer pintu yang tengah juga masih original. Ini nat-nat juga masih original, tidak ada yang di repair ya bosku ya. Oke, terus kita ke belakang. Nah, untuk yang belakang ini pintu bagasi, back door juga masih original, sealer-sealernya ya, tidak ada bekas bongkaran kunci. Ini sealer-sealernya ya. Terus untuk nat-nat juga masih bawaan. Oke. Nah, ini pintu back door, sealer-sealernya. Mohon maaf ya bosku ya kalau backlight ini. Nih. Ya. Sealer-sealernya. Oke. Saya pastikan ini mobil tidak bekas insiden, tidak bekas tabrak ya. Semuanya masih bagus. Terus untuk dongkrak dan kunci roda ada di sini. Ciri khas Toyota. Oke. Ini untuk headrest yang belakang. Oke, karpet dasar ada satu juga. Nah, untuk jok yang belakang sendiri kita lipat ya bosku ya. Yes. Semuanya masih oke. Kita tutup, kita nyalain ya. Nah, kuncinya ada dua ya, kunci serep disimpan. Terus untuk konsol box ini ada, masih kenceng, masih rapat ya. Tempat minum ya, tempat minum yang tengah. Terus tuas transmisi ya, automatic transmisinya, covernya juga masih utuh. Terus untuk laci-laci kecil dua ini juga masih mulus, bagus ya bawaan ya, yang depan juga. Terus untuk eco mode, power mode masih aktif, nanti kita coba. Untuk AC digital ya, AC-nya digital. Terus audio head unit juga masih original Toyota. Terus ini tombol lampu hazard, ini jam digital. Terus untuk laci-laci ya. Nah, ini buku manual, buku servis ya. Ini ada di sini kelengkapannya, BPKB, faktur disimpan ya. Terus untuk laci-laci yang atas juga masih kencang, masih bagus. Untuk airbag yang sebelah kiri juga masih aktif, dan yang di talang juga masih ada ya. Airbagnya ini ada 1, 2, 3, 4. Terus yang bawah tadi situ nih, bawah ini ya, 5. Terus 6. Yang kiri 7 8. Terus sama 9 itu ya bosku ya, di sana talang bawah, talang tengah ya bosku ya. Nah, terus coba kita nyalain. Nah, oke.
kondisi setir juga masih bagus ya. Nih airbag yang setir juga masih ada, audio steer control juga masih fungsi ya. Terus ini lampu indikator di instrumen klasternya tidak ada yang nyala berbahaya, terkecuali parking brake sama seat belt dan lampu BBM ya, karena mau habis. Terus untuk speedometernya ini jalan di 82.579 ya. Sekelas Innova Venturer 2018. Terus tempat minum yang sopir juga masih ada, masih kenceng, bagus ya. Spion retract nih. Electric mirror juga masih fungsi. Terus power window. Terus yang belakang, yang kiri oke. Yang belakang juga masih jalan. Terus sun visor nih yang kiri, lampunya masih nyala. Untuk lampu-lampu semuanya masih oke. Tempat kacamata nih, sun visor kanan ya, oke. Terus kita ke ruang mesin. Untuk ruang mesin sangat bersih ya bosku ya, terawat. Terus kita lihat pilar ini, pilar sebelah kiri mobil. Mobil juga masih bagus ya, masih original bawaan ini ya. Akronnya juga masih lurus lempeng original. Ini pilar sebelah kanan mobil ya. Untuk nat-nat kap mesin, siler-siler, semuanya saya pastikan masih original bawaan, tidak ada yang di repair ya, tidak ada yang kenteng, semuanya masih bagus, tidak bekas insiden bosku ya. Nih siler-silernya tidak ada tambahan, tidak ada kurangan, siler-silernya masih ori. Kaki basah juga masih bagus ya. Oke, getaran-getaran mesin juga masih kencang, engine mountingnya. Terus mesinnya tidak ada oli yang bocor ataupun kempes ya. Karet-karet yang depan juga masih utuh ya, tadi yang tak sebutin di awal, karet-karet sampingan ini masih utuh, tidak ada yang sobek, retak tidak ada. Terus untuk ini, klem-klem lampu juga masih original ya, tidak ada sileran-sileran ya. Oke, masih mantap. Nah terus tak liatin informasi STNK nya ini atas nama perorangan ya bosku ya, alamat ini plat Bekasi, terus merek Toyota, tipe Innova Venturer 2.4 automatic ya, jenis mobil penumpang, model minibus ya, tahun pembuatan perakitan 2018, isi silinder 2393, mesin 2GD ya, mesinnya 2GD. Terus untuk warna ini warna putih ya, bahan bakar solar, warna TNKB nya putih ya, warna TNKB putih, tahun registernya 2023 ya. Terus untuk pajak 5 tahunannya ini sampai 2028 ya bosku ya, pajak 5 tahunannya, pajak kalinya 2028. Terus untuk estimasi pajak ini 8.363 sama jasar harganya 143, kurang lebih 8.500 untuk sekelas mobil Innova Venturer ya. Nah ini pajak tahunannya sampai bulan September 2024, masih sangat panjang. Nah terus untuk lokasi mobil ada di Solo Jawa Tengah ya, bagi yang berminat bisa hubungin di nomor WA 085 7020 400. Terus untuk harga ini dibuka di harga 430 juta nego setelah cek unit ya.
Jadi silakan datang, silakan negosiasi di depan unit. Saya sarankan untuk bosku yang berminat bisa ajak montir terdekatnya atau bengkel andalannya atau dicek di Toyota Nas Moko terdekat. Jadi biar tidak banyak, biar tidak bolak-balik ya, biar tidak banyak pikiran. Nah, biar mantap. Oke. Cukup sekian video Innova Venturer Diesel tahun 2018 transmisi otomatis. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan atau terlalu cepat ngomongnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tunggu bosku untuk datang cek unit mobil dan membeli ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, cukup sekian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar saya tambah semangat lagi, tambah berkembang lagi untuk memberikan info-info mobil bekas yang lainnya. Salam sehat untuk kita semua, sehat tanpa obat, seger tanpa dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.